Waalaikumsalam. Bapak, sudah sholat asar belum? Belum. Asar dulu, Pak. Oh iya. Bang, maaf ya, saya harus pulang dulu ke rumah. Udah kau buru-buru amat sih, santai aja nantilah. Kan iya, masih banyak waktu. Tapi saya belum sholat asar, sebentar ya. Saya pulang dulu. Yuk, ya. Sapri, Cimot. Bang, maaf, salaman deh. Yuk, gue. Hati-hati, Pak Sofyan. Kenapa, Bang? Agak tahu nih. Bensinnya habis. Taruh dulu deh, Nak. Ada. Terus jadinya gimana? Ya bantuin Abang ya, dorong. Kiri, Pak. Iya. Mas Pur ngapain? Lagi nunggu orang. Nunggu Mas Sarah ya. Kok lu tahu-tahuan Sarah? Semua orang juga tahu. Apa bang motornya? Kagak tahu nih, tiba-tiba mati. Yaudah sini coba saya cek dulu ya. Nah, coba dulu ya bang ya. Widuh. Ini mah nggak apa-apa bang, cuma ada yang kendor aja dikit itu. Berapa? Udah 20.000 aja bang. Terima kasih ya bang ya. Sama-sama. Lo ngapain di sini, Pur? Orang bang, kagak lewat sini kali. Udah nggak apa-apa, biar saya tungguin di sini aja. Anterin gua dulu aja, Pur. Tapi bang, saya lagi nungguin orang. Lo kagak mau anterin gua? Sering mogok kayak tadi, terus penumpangnya gimana? Turun. Bayar? Kagak. Abang rugi dong kalau gitu. Ya abis mau gimana lagi, Nak? Makanya bang, mendingan abang ngeredit motor baru. Jadi kan enak gak mogok-mogok. Ya, situ lagi omongannya. Karena kan kesian sama abang kalau sering mogok gitu. Biarin deh, Nak. Dan, kemana lu? Ya kemana-mana kok, lewat doang. Lewat kemana? Nah, apa sih lu Min, kepo lu ya? Kalau gua sih mau ke rumah emak. Jemput siapa?
Aduh. Ya elah, Min. Nggak usah dibalik-balikin gitu dong. Biarin, biarin. Gak usah, Bang. Lo kagak mau gua bayar? Bukan begitu, Bang. Ambil! Makasih, Bang. Iya, sama-sama. Saya jalan dulu, Bang.